Beredar informasi bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang nominal Rp100.000 dalam bentuk logam pada tahun 70-an. Uang tersebut berwarna emas dengan gambar burung Garuda dan komodo di sisi lainnya. Disebutkan akun Instagram @wow.dunia bahwa jika uang tersebut dijual sekarang, harganya bisa mahal. Beberapa warganet merespons unggahan tersebut dan mengaku pernah memiliki atau melihat uang tersebut. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan membenarkan bahwa Bank Indonesia, BI, pernah mengeluarkan uang logam Rp100.000. Uang tersebut dicetak pada tahun 1974 dan merupakan uang rupiah khusus. Dia menjelaskan uang rupiah khusus tersebut berbeda dari uang yang beredar di pasaran. Melansir laman BI, gambar muka uang tersebut adalah lambang negara burung Garuda. Selanjutnya ada teks berbunyi, Bank Indonesia, dan tahun penerbitan, 1974. Lalu di gambar belakang ada gambar komodo, spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores. Uang logam Rp100.000 terbuat dari emas dengan kadar 900/1000 dan berat 33,437 gram. Mengutip Harian Kompas edisi tanggal 9 Oktober tahun 1974, pada tahun 1974 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang khusus dengan berbagai nominal. Ada tiga pecahan nominal, yaitu Rp100.000, Rp5.000, dan paling kecil Rp2.000. Bank Indonesia mengeluarkan uang logam itu dan tak diedarkan seperti uang logam biasa. Pecahan ini muncul dalam bentuk uang logam untuk seri cagar alam. Tujuan dari pembuatan uang itu adalah untuk menarik peminat dan pengumpul mata uang dalam dan luar negeri. Selain itu, uang khusus ini juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sesuai fungsinya. Uang logam itu dikeluarkan dalam jumlah terbatas serta dalam cetakan khusus dan cetakan biasa. Dalam perdagangan dunia dikenal sebutan proof dan non-proof. Khusus untuk nominal Rp100.000 bisa menggunakan cetakan khusus dan cetakan biasa yang memiliki kadar emas sama. Diameternya 34 mm dan tebalnya 2,49 mm serta beratnya 33,437 gram dengan ciri-ciri pinggirnya gerigi. Untuk pembayarannya, edisi khusus dari pecahan uang Rp100.000 harus dibayar langsung tunai. Berkaitan dengan harganya, pemerintah memberikan beberapa kisaran harga bagi kolektor untuk memiliki uang jenis ini. Harga uang logam edisi cagar alam cetakan khusus untuk nominal Rp100.000 berkisar Rp299.160, sedangkan cetakan biasa hanya berkisar Rp124.650 saja. Bank Indonesia membuat edisi khusus ini sebagai kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources dan The World Wildlife Fund. Kerjasama ini untuk mengumpulkan dana sebagai pembiayaan pemeliharaan cagar alam serta perlindungan binatang yang terancam punah di Indonesia.